Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Terdapat dua alat untuk mencetak mesin fotokopi, yaitu alat A dan B. Kemampuan untuk produksi alat B 72 buah selama 6 jam. Maka dalam 1 jam, alat A dapat memproduksi sebanyak... Oke. Oke. Berarti di sini kita disuruh untuk mencari produksinya itu berapa gitu kan. Oke, langsung aja. Di sini kalau kita lihat, terdapat dua alat untuk mencetak mesin fotokopi, yaitu alat A dan B. Nah, terus untuk yang B ini butuh 72 buah selama 6 jam. Berarti ada, kita tulis saja ini produksi gitu kan. Terus waktunya berarti jam aja langsung gitu. Gini, produksi. Terus ini jam. Supaya kita tahu, oh ini tuh produksi itu benda. Terus jam itu waktu gitu. Produksinya itu 72 selama 6 jam. Terus ini yang B, berarti yang A nya itu untuk 1 jam berapa produksi gitu kan. Oke, berarti ini kita tulis X gitu. Nah, kalau kita perhatikan, nah di sini kalau misalkan waktunya itu kan makin kecil gitu kan. Nah, berarti produksi yang dibutuhkan itu juga semakin kecil gitu kan. Gitu. Jadi kayak ibaratnya gini, kalau kita butuh misalkan 1 jam 72 produk gitu kan. Berarti kalau misalkan 10 jam, berarti produksinya itu kan makin banyak gitu kan, kayak berkelipatan ganda gitu kan. Berganda-ganda gitu produksinya gitu. Nah, berarti semakin besar, berarti dia senilai gitu. Ibaratnya gitu. Karena ini makin kecil, berarti ya produksinya juga makin kecil gitu. Berarti kita gunakan perbandingan senilai. Atau kalau kalian gunakan OCT tadi, berarti kan produksi itu adalah objek, T nya itu waktu, berarti kalian pakai ya O per T, bukan S kali T, O per T gitu. Nah, kalian bisa buka lagi gitu ya soal sebelumnya. Nah, itu aku udah kasih rumus cepatnya itu. Kalian bisa pakai itu ya, atau kalian bisa gunakan yang ini juga gitu ya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini aku udah buat petunjuknya karena kita tadi udah paham gitu kan maksud pada soal, berarti langsung aja nih. Berarti 72 per X gitu kan. Berarti ini kita nggak balikin, tetap gitu 6 banding 1. Lalu di sini kita lihat 6 bagi 1 itu kan 6. Berarti tukar aja posisi X dan 6 ini supaya dapat nilai X-nya. Berarti X sama dengan 72 per 6. 72 per 6 itu berapa? 12 buah. Gitu jadi sih. Jadi jawabannya adalah 12 buah gitu, atau 12 produksi yang dibutuhkan selama 1 jam. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada jawabannya di opsi. Nah, nggak ada kan? Gitu deh.